Saya minum syai. Minum teh, dipanggil tu arak syai. Saya minum syai. Kalau baca, kalau tak tulis titik kat, saya minum saya. Tapi ada titik tak apalah, faham situ. Saya minum syai. Itu dia. Minum teh lah dia. Kemudian melihat di dalam gelas tu ada semut. Ada semut. Kita kecek kapur serumut. Nah, tapi bahasa tulisnya kena simin wauta. Semut. Dekat dengan lorak siya, kita buasin. Buasin jadi? Hai, lorak siya panggil apa? Mut. Semut. Lorak kita kata semut. Buasin, mut. Tapi lorak kapur serumut. Ada bunyi roh, bunyi roh. Cik lagi lorak kapur dah. Lorak amiah dia panggil. Tengok-tengok dalam gelas ada serumut. Gitu dia. Serumut tu, oh, dia tulisnya mayak. Maksudnya nak jatuh serumut mati je lah dia. Oh, tengok-tengok serumut mayak. Serumut mayak. Serumut mayak ada dengan tiap bang udah tu. Oh, lupa gitu. Tengok-tengok ada serumut mayak. Bah, kalau serumut tak mayak, tak ada nak tanya. Kita buat lah mayak tu. Jadi dengan sebab kita kait, jadi tak umum. Kita nak jadi umum, kita buat mayak tu. Tiba-tiba ada dalamnya semut. Tapi hak terjadi, kita tanggung gini pula. Apa yang sebut mayak? Semut mayak. Sahabat hak temu dengan semut mayak. Lepas tu kita kecek nasnya semut mayak. Lepas kita nak gunanya, piyah. Begitulah semut lain-lain. Ada. Nak tanyanya, maka air itu bau semut mayak. Ayah semut tu je bau. Bau. Baulah sedikit katanya. Adakah jadi apa mutanajih air itu? Kita kembali dulu kepada ma'at semut tu masalah benata ya bahasa apa weh. Kalau kita mengaji bak najis pula dah. Bangkai tu bangkailah tu. Yang mati tidak dengan 11 syariah panggil bangkai, kecil besar tak kira. Tapi gi panggil mayat ke semut tu. Walah semut tu mayat dah mati ke? Panggil semut mayat. Karena bahu dia dia panggil semut mayat. Nah, jadi bila kata sebut semut umum. Lepas tu dia bila dia mati bang bang lah huduh dia tu. Nah, kita kembali kepada binatang bangkai ni dia ada berapa bahagi. Nah, terbahagi kepada ada yang najis, ada yang tidak najis. Bangkai binatang yang najis pada hidup, najis ketika mati. Waktu khusus dalam mazhab kita Syafi'inah, anyi babi. Dewa ma tawallada. Barang yang terjadi terlahir daripada tu. Tu najih ketika hidup, najih ketika mati. Lepas pada tu ada terkadang bangkai tu apa dia benata tu dia panggil suci ketika hidup, suci ketika mati. Akah hasani. Seperti apa weh? Belala. Ike mazhab kita sampai ni, terakhir mazhab lain lagi tu. Ika belala suci ketika hidup, suci ketika mati. Jadi mana tempat kita nak tahu situ bila kita duduk bergula, duduk bergoreng. Goreng tempat baik wah, tempat tu dia. Tempat keduri ke, belala perutuk, jatuh. Tubai perutuk, jatuh lah kawah. Macam mana weh? Ada apa makan hal dengan belala halu lah. Sebab dia suci ketika hidup, suci ketika mati. Itu baik dah eh? Baik. Dua. Yang ketiga, suci ketika hidup, najih ketika mati. Tu? Seperti apa? Kucing. Pas keruk? Keruk. Pas beruk? Beruk lah maksud mati hidup kelip. Payah suk lagu tu. Nah, itu kah? Kena kata gini. Iaitu binatang yang tidak halal dimakan. Seperti yang tak apalah seperti itu. Ahli tamsir seperti kucing, kera, beruk tak apalah. Kalau yak tak anggap apa kera, pas kucing. Pas beruk, banyaklah musel, siap. Binatang yang tidak halal dimakan. Suci ketika hidup, najis ketika mati. Yang keempat, suci ketika hidup pada ketika mati tafsil. Ada kala najis, ada kala suci. Seperti binatang yang halal dimakan. Bila mati ingat tak 11 syarat, suci ketika hidup, najis ketika mati. Lembu kita mati ingat tak 11. Nah, najis. Kalau 11, suci ketika hidup, suci ketika mati. Maknanya masuk dalam yang keempat,
suci ketika hidup, tafsil pada ketika mati. Tilik. Ha, itu. Baik. Lepas tu nak masuk dari mana? Huwak semuk ni masuk dari mana? Ha, masuk dalam. Tak ada sebut sah ni. Semuk. Ha, ni panggil yang diistisna. Setengah pada menata ni apa? Menata yang ada pula. Menata yang bahasa tidak, bahasa tidak ada darah yang mengalir. Maitatun la nafsalaha. Bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Ini sya'nuha, pesing, tak ada darah yang mengalir. Seperti lalat, kabur. Ke Kabul, Kabul tu orang. Oh, tak tulis Kabulnya, Masjid Kabul. Itu tulis Masjid Kabur. Oh, selera apa yang akan nyok? Kabul. Kabur. Itu Kabul menata tu. Ini Kabul. Ha, ibu kota Afghanistan orang Kabul. Tak sah Kabul. Kabul tu. Nah, seperti Kabul, lalak, apalagi madu, keluluk. Ah, puak ni puak benata yang bahasa tidak ada darah mengalir. Cicak. Cicak ada juga darah sikit-sikit. Tapi dia panggil terpercik gitu ya. Tak maksud dia kata, mala nafsalahu sa'ilatun. Barat tidak ada darah langsung. Ataupun ada larah bukan bahasa mengalir seperti cicak. Ha, itu masuk dalam menata tu, dia kira kata, setengah mazhab kata, suci tu. Ha? Apa dia? Kobok. Lagi apa tu? Kita tak kenal. Oh, panggil kobok. Kalau kobok dekat dengan luar siakup. Oh, kita tak biasa dengar lagi, boleh dengar so ni. Kobok. Ha, apa kobok? Kop. Bahasa kita berkatak. Nah, difda'. Baik. Hak tu maksud dalam benata ya sya'nuhu ayya siladamu. Ini menata tu tu bagi menata maksud dalam bahasa punya darah mengalir. Katak ni darah yang mengalir. Cuma dia tak mengalir pasal anak katak merah-merah lah. Tak ada darah ni panggil sya'nuha maitah. Bagi barang yang sya'nuha antasiladamu, bahawa mengalir darah. Pesim mengalir darah hal itu, katak tu maksudnya menata yang najis ketika mati. Sebab dia panggil menata yang mengalir darah. Bahasa mengalir darah. Cuma dia tak mengalirkan yang kecil. Tak usah kata katak anak tikus merah-merah lah. Nah, tadi pesim mengalir darah tu maksudnya dalam menata yang suci ketika hidup, najis ketika mati. Ada pun puak semua ni maksudnya dalam istisna. Kalau jatuh dalam makan ni, tidak menajiskan. Temunya bau kerana sifat dia bau. Nah, bau tu bau tubuh dia lah. Kalau dia naik tak kita, kita mak dia. Allah bau kuat. Nah, maka bau tak ada apa. Tak lalu, tak lalu masalah lain. Atau masalah nafsu kita tak lalu. Kita dah tak lalu. Habis kau orang lain.